Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglinsius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini masih dalam suasana bahagia, di mana Ayu dan juga Wendy serta Kakak Ruben sedang camping bersama menjalankan tugasnya di acara brownies. Wah, brownies kali ini outdoor ya pemirsa, sambil jalan-jalan sambil syuting. Sepertinya Ayu, Wendy dan juga Kakak Ruben bahagia banget nih ya, bisa camping bersama seraya menjalankan tugas negara, yaitu syuting brownies. Seperti apa nih keceriaan mereka semua ketika brownies syuting ya? Wah, Mimin juga penasaran nih pemirsa. Kita akan menunggu tayangan terbarunya nih di hari Senin mendatang. Dan ada informasi nih pemirsa, ada kedekatan Ayu bersama dengan sang pria tampan yang masih belum diketahui identitasnya. Dari patroli Aiting, mohon maaf jangan pada nanya siapa sosok cowok yang ada di foto itu, karena jawabannya adalah aku. Wika, wika, wika. Ada foto misterius yang diambil dari arah belakang, di mana Ayu sedang bersama dengan seorang pria yang hampir mirip dengan Adit Jaya dari potongan dan postur tubuhnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pria tersebut adalah seorang pengusaha, dan ada juga yang memberikan komentar beliau adalah misterius dari Ronis nanti ya. Dan ada juga nih asumsi yang mengatakan bahwa pria tersebut adalah Billy Saputra. Wah, banyak sekali ya argumen, dan ada juga pertanyaan serta jawaban-jawaban yang belum tentu kebenarannya nih pemirsa. Siapapun pria tersebut, semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting. Dan dari postingan yang diunggah oleh salah satu sahabat tersebut menjadi booming dan viral. Banyak yang mencari tahu siapakah sosok pria di balik sandal putih yang duduk berdampingan dengan Ayu Ting Ting, ditambah view yang sangat indah. Salah satunya dari Ayu Ting Ting Keyword 2 jam yang lalu, WK WK WK, itu saya bilang mending tugas netizen sekarang nyari cowok yang punya sandal putih kayak gitu. Ayo yang punya sandal putih kayak gitu dicariin para netizennya Ayu nih. Kayaknya guest star spesial selama brownies camping dari Reva. Suruh nengok bentar sih Min, dari belakang kelihatan Min cowok ganteng 714. Jadi penasir ini sama sandal putih kayaknya Jin BTS nih pemirsa. Wah wah, ada Jimin katanya nih pemirsa. Siapakah ya sosok pria bersandal putih yang duduk bersebelahan dengan Ayu Ting Ting tersebut? Dari Ayu Ting Ting K-popers, idola ini nih selalu buat fansnya ketar-ketir. Awas kena prank kita semua. Tugas fans cuma cari cowok yang punya sandal putih. Aku juga tidak tahu, cuma tahu punggungnya saja sama sandal putihnya. Gue tebak cakep tuh, biarpun dari belakang. Dari belakang aja cakep beb, apalagi dari depan, hanya takutnya zong. Udah biasa kena prank, tahan banting yasa. Itulah obrolan dari para sahabat dan juga pecinta Ayu Ting Ting nih pemirsa. Dan inilah kebersamaan Ayu dan juga tim Brownies TV serta pria yang sedang dibincangkan oleh para netizen. Masih menjadi sebuah misteri ya, siapakah sosok pria bersandal putih tersebut? Dan ternyata wajahnya pun putih nih pemirsa, dengan kaos oblong dan juga celana pendeknya nih ya. Pria tersebut selalu dekat dengan Neng Ayu saat di camping ini. Wah, penasaran kan sama nih? Mimin juga penasaran. Dan terlihat di sana ada status baru yang Ayu Ting Ting tuliskan. Ayo kita pergi mendaki ya.
Terlihat sangat bahagia dan kompak nih tim Ronis kali ini. Dari Ayah dan Ayu, Mimin tahu nih camping di mana pasti di belakang rumah Mimin. Rumah Mimin luas sekitar 55 hektar. Kalau Taman Safari Ikhlas tanahnya. Wah, ternyata ini ada di Taman Safari nih pemirsa, pasti seru banget nih. Semoga deh kegiatan Brownies TV yang sedang camping ini berjalan dengan lancar. Siapapun sosok pria yang bersandal putih tersebut, semoga tidak menjadi bumerang untuk Ayu, bahkan bisa menjadi seorang sahabat, bahkan saudara dekat nih untuk Ayu Ting Ting. Sehat untuk Ayu dan juga semua fans ya, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu dan Mas yang bersandal putih. Dan lihatlah, ada genggaman tangan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting. Kepada siapakah genggaman tangan tersebut diberikan? Wah wah wah, Mimin juga penasaran nih pemirsa. Terpana-pana nih jadinya ya. Wah wah wah, siapakah nih sosok yang dipegang tangannya oleh Ayu Ting Ting tersebut? Mimin juga penasaran nih pemirsa. Semoga aja ya sosok yang terbaik akan segera hadir di hidup Ayu Ting Ting tahun ini, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, itulah beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting yang hari ini sedang camping bersama dengan tim Ronis TV. Dan ternyata ada kejutan spesial yang diberikan oleh Ayu Ting Ting yang membuat penasaran semua netizen nih. Bagaimana tidak, sosok pria yang digadang-gadang cakep putih tersebut bikin penasaran semuanya nih ya. Semoga sukses nih untuk acaranya dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan selain ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di sini, juga ada beberapa status yang diberikan oleh Koko Ruben Onsu dan juga Wendy Cagur hari ini. Ruben Onsu, camping dulu nih bareng kawan-kawan aku. Campingnya cakep banget ya, view-nya luar biasa nih. Sehat, semangat untuk semuanya. Oke sahabat, inilah informasi yang Mimin sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan Mimin menghibur dan pastinya memberikan semangat untuk sahabat semua di rumah. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki dan pastinya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mimin akhiri ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.